Siapa nih di antara kalian yang pengguna setia Apple, khususnya iPhone? Baru-baru ini beredar rumor soal spesifikasi iPhone 13 loh. Salah satunya adalah kapasitas baterainya yang lebih besar dibanding iPhone 12. Berapa ya? Dikutip dari situs MacRumors dan Weibo, iPhone 13 dirumorkan memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dibanding pendahulunya. iPhone 13 Pro Max akan hadir dengan baterai 4352 mAh. iPhone 13 biasa dan iPhone 13 Pro akan dibekali dengan kapasitas yang sama, yaitu 3095 mAh. Dan untuk iPhone 13 mini akan menggunakan baterai 2406 mAh. Tak hanya baterai saja yang berubah, chipset yang terpasang pun juga berubah. Kali ini iPhone 13 akan menggunakan chip A15 buatan sendiri yang diklaim lebih efisien dibanding sebelumnya. Dan alasan kenapa iPhone 13 berkapasitas baterai dibuat lebih besar sepertinya terjawab. iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max akan menggunakan layar dengan ProMotion 120Hz, yang artinya layar dengan 120Hz membutuhkan daya yang lebih banyak ketimbang layar sebelumnya, yaitu 60Hz. Tapi ingat ya, ini masih rumor. Pencinta iPhone sabar dulu deh.